Indonesia. Oke, jadi hari ini kita akan nge-review singkat dan melakukan uji coba mesin press hidrolik untuk jerami. Nah, mesin ini memiliki kapasitas 10 sampai dengan 15 ton. Dan untuk hasil jadinya yaitu 500 sampai dengan 1000 kilo per pressnya. Nah, dimensi dari mesin ini adalah 75 cm dan 75 cm, lalu untuk tingginya kurang lebih 2 meter. Nah, mesin ini menggunakan penggerak berupa diesel 12 sampai dengan 16 HP. Untuk mengetahui tekanan pada jerami yang dipres, bisa dilihat di bagian sini. Dan untuk mengaturnya, kalian bisa lakukan di sini. Nah, untuk output hasil jadinya, mesin ini memiliki dimensi 60 x 60 cm. Nah, bagaimana cara kerja mesin ini? Kita langsung saja untuk melakukan uji coba. Hasil jadinya, jadi sebelum kita press tadi jeraminya seperti ini, kita bisa lihat, dan untuk setelah di press hasilnya seperti ini. Nah, oke, itu saja review singkat dan uji coba dari mesin press hidrolik dari mesin ini. Untuk informasi lebih lengkapnya kalian bisa cek di description box. Nah, untuk informasi lebih tentang mengenai harga kalian langsung kontak yang ada di description box. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bye-bye.